Hai guys. Beberapa waktu lalu ada video yang beredar di media sosial, di mana seekor elang emas sedang berburu kambing kamois di pegunungan. Kira-kira berhasil nggak ya guys? Awalnya guys, sekelompok kambing kamois sedang makan rumput di pegunungan. Tak berlangsung lama, datang seekor elang emas terbang dari puncak pegunungan. Elang emas ini mendekat ke sekelompok kambing kamois dan mencengkeram salah satu kambing kamois tersebut. Namun, kambing kamois ini terus memberontak dan ia lompat ke bawah tebing dengan kondisi elang yang masih mencengkeramnya. Melihat kawannya dalam bahaya, seekor kambing kamois lain mengikutinya dan berusaha menyelamatkan kawanannya. Pertarungan meregang nyawa itu terjadi, mereka terguling-guling jatuh ke tebing yang curam. Namun guys, tampaknya elang emas ini terus menjengkeram punggung kambing kamois ini. Setelah beberapa saat, elang emas ini jatuh di bebatuan dan kambing kamois ini terlepas dari cengkramannya. Akhirnya guys, kedua kambing kamois tersebut selamat dan mereka berlari menjauh agar terhindar dari bahaya. The Golden Eagle atau elang emas adalah salah satu burung pemangsa dalam keluarga Accipitridae, yang terdapat di belahan bumi bagian utara yaitu Eurasia, Amerika Utara, dan sebagian Afrika. Elang emas bisa terbang dengan kecepatan 128 km per jam dan hidup antara 32 sampai 46 tahun lamanya. Mereka memiliki berat badan 3,6 sampai 5 kg dengan panjang 66 sampai 102 cm dan rentang sayap 1,8 hingga 2,4 meter. Elang emas ini memiliki cengkraman yang kuat dan mampu mengangkat mangsanya yang berat seperti kambing. Jadi, tak jarang juga mereka berburu kambing kamois ini. Nah, gimana nih menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ya.